nih, jembatan yang baru nih belum bisa dipakai. Thank you.
Guys, ini kapal polisi perairan. Kapal polisi. Kita mau sedikit lagi mau menyender, guys. Kapalnya mau bersandar. Nah, ini waterfront-nya Kota Pontianak. Banyak kapal yang lain selain kapal kita, kapal susur Sungai Kapuas juga banyak yang lain. Ini contohnya, kita udah sampai, guys. Jadi kapal susur Sungai Kapuas ini udah selesai, kita mau turun. Tuh,
kita akan turun, guys. Nah, tangganya seperti ini. Jadi kapalnya diikat supaya kita bisa bersandar ke kapal yang sebelahnya. Nah, kemudian kita bisa turun. Ini guys, ya. Nah ini waterfront-nya. Naik tangga dulu. Guys, sudah sampai. Dalam ya. Sampai guys. Halo guys, nah ini bentuk waterfront-nya Kota Pontianak. Tuh, jadi di sini banyak dagangan jajanan jagung. Nah kita di sini bisa duduk-duduk, bisa santai duduk kayak gini. Banyak ada di sini aksesoris dijual. Nah kalau di sebelah sana yang kalian lihat itu jembatan jembatan tol Kapuas 1 dan duplikasinya. Ada tempat makan, dia bergaya kapal ya, seperti kapal itu. Disitu bisa lesehan makannya. Nah ini kebudayaan Melayu Pontianak ya, desain kuning hijau catnya. Nah, itu guys, ini tempat makan. Nah, di situ bisa lesehan. Ke waterfront Kota Pontianak ini lokasinya pas di pinggir Sungai Kapuas dan bersebelahan dengan perumahan warga. Jadi masyarakat di sini bisa berdagang. Kita bisa parkir juga di sini. Nah, bisa juga duduk bersantai di sini. Ada juga kentang kuah, kentang telur, batagor, bumbu kacang, batagor, nasi goreng.
begini guys, bentukan waterfront-nya kota Pontianak guys.